Murphy, double save. Erwin Ramadan berhasil mendapatkan 2 poin. Muhammad El Nurislami, oh tidak berhasil kali ini. Outball untuk Blue. ...20-13 skor sementara. Jonathan Saragi sudah bermain. Oh, Marvin Nico. Number 8. Ya, baik sekali tadi. 2 point. Melakukan tip pada rebound. Jericho. Sabara. Tidak berhasil. Erlangga Sabara. 20-15. Sementara itu seorang Jericho sampai saat ini belum ditarik ya sama sekali ya. Kalau kita lihat tadi ada beberapa pemain bintang sebenarnya dari tim Bluefin, ada Jonathan Saragi, kemudian ada Roni Gunawan yang dua-duanya sudah Jonathan Saragi yang sudah ditarik ya. Roni Gunawan belum sama sekali. Jericho, oh, Jericho kali ini. Ya itulah basketball. Itulah bola basket. Penuh dengan gimmick ya. Royal number 7 first personal foul. Erwin tadi melakukan personal foul. Oh, gagal kali ini dikuasai oleh Jericho, tidak berhasil. Para pendukung kedua tim sudah mulai panas ya. Ya walaupun tadi yang SMA lumayan seru sih. Karena ada yang tabu-tabu genderang. Bluefin kali ini. Ah, Jonathan! Masih gagal. Langsung diambil alih tadi oleh tim Sonic. Michael Chu berhasil menguasai bola. Michael kali ini. Jericho tidak berhasil. Marvinico berhasil menguasai bola. Rebound tadi. Ah, masih belum berhasil. Is that a foul? Yep. Red, number 9. Technical foul. Second personal foul. Erwin Ramadan kali ini yang mendapatkan kesempatan untuk memperkecil ketertinggalan. 15-20 tertinggal 5 poin atau 2,5 bola. Sementara itu kita saksikan penonton sampai melebar hampir ke sisi lapangan, harus lihat agak sedikit hati-hati ya. Ah, net in 0-1. Ya ada sedikit diskusi nampaknya dari referee. Ya, sementara itu kalau Bluefin berhasil memenangkan pertandingan ini, maka otomatis Bluefin berhasil pula mengawinkan 2 gelar dalam Danrem Cup 2023 kali ini, baik putri maupun putra. Baik sekali tadi Erlangga. 2 point. Steal Soloran. Alright. Alright, keep calm. White, number 7. Technical foul. Second personal foul. Substitution.
Ya, ada sedikit diskusi dari tim referee. Ah, gagal. Michael Chu. Ya, ditariknya Billy Roaring tadi sedikit merubah arah permainan ya dengan masuknya seorang Erwin Ramadan. Namun kali ini kembali bermain Billy Roaring. Cepat jauh ke depan. Here we go, number 13. Cut in. Ya. Erlangga Sabara kembali mendapatkan poin. Substitution. Ya, itu shoot. Marvaniko mendapatkan kesempatan dua kali melakukan tembakan sejauh ini. Oh. Tembakan yang pertama gagal. This is it, the last one. Here we go, in. One point, blue team. Ya, sudah menghasilkan kurang lebih 8 poin dari Marvaniko. Michael Chu. Roni Gunawan kali ini. Billy Roaring. Ada Jonathan dekat. Ah, berhasil melakukan screening tadi. Tidak berhasil. Roni Gunawan. Here we go. In, not in. Ya, agak sedikit terjatuh. Red number 15, second personal foul, Trishu. Ya, Erdano tadi kembali melakukan personal foul. Roni Gunawan sejauh ini baru menghasilkan 2 poin. Here we go. Tidak berhasil. Kesempatan yang kedua, Roni Gunawan. In. ...17-24. And... In. 18-24, selisih 6 poin. 3 bola kali ini. Michael Chu. Baik sekali. Oh, menahan bola. Erlangga, Michael Chu. Oh, terlepas. Ya, koordinasi yang baik sebenarnya sudah dilakukan oleh Michael Chu dan Erlangga Sabara tadi, namun passing dari Erlangga tidak berhasil dikontrol dengan baik oleh Michael Chu. Skor sementara 18-24 Bluefin, under 6 minute. Oh, terjadi dorong-mendorong. Oke, okay, oke, okay. Harus sedikit lebih sabar ya. Bluefin, number 10, offensive foul. Second, Ardi melakukan offensive foul tadi. Sonic kali ini. Renaldi, Michael Chu.
Ya, terjadi rotasi dari tim Sonic. Tembakan 3 angka kali ini. Jonathan. Billy Roaring. Cepat saja ke depan. Dua orang pemain. Marvalino. Jauh lagi ke belakang. Jonathan berdiri bebas. It must be a point. No. Rebound berhasil didapatkan. Erlangga. Bergeser lagi. Erlangga kembali mendapatkan bola. Berdiri bebas Michael Chu sebenarnya di belakang. Oh. Bola untuk Blooming. 18-24. Masuki 5 menit jalannya pertandingan. Billy Roaring kali ini. Time is under 5 minutes. Ya, yeah, under 5 minutes. Oops, baik sekali. Easy layup. Roni Gunawan. Teriakan defend, 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 dan defend. Hanya selisih 2 bola atau 4 poin. Roni Gunawan. Kali ini Marvanico tidak berhasil. Steal, nice steal. Ah, here we go, not in. Oh, masih ada Muhammad Nur El Islami. Ada sedikit dorongan tadi. Keep calm, tetap tenang. Muhammad Nur El Islami. Time out, Sonic. Ya. Sonic, Sonic. Time out, Sonic. Keputusan yang tepat, tim Sonic. Menggunakan atau memanfaatkan time out untuk mencoba kembali mengatur strategi. Ya, 20-26. Sementara itu sangat sedikit, bukan, saya tidak bisa katakan sedikit ya. Tadi di awal-awal quarter Sonic 20-13, kemudian sekarang posisi untuk melakukan perubahan permainan, entah itu baik dari sisi tensi permainan atau misalnya agresivitas permainan atau mungkin bagaimana cara bisa mendapatkan poin demi poin. Karena beberapa kali sebenarnya jual beli serangan Bluefin praktis beberapa kali gagal mendapatkan poin dan berhasil. Bahkan tadi ada beberapa, dua kali. Tadi ada momen kejadian berhasil tersteal, berhasil terintercept oleh para pemain Sonic. Here we go, Muhammad Nur El Islami. Tidak masuk. Ya, di pinggir lapangan Billy Roaring coba berdiskusi sedikit dengan referee. Muhammad Nur tidak berhasil. Jonathan Saragi kali ini. Billy. Marvanico. Roni Gunawan. Ya, sejauh ini Roni Gunawan sudah mengantongi kurang lebih ya 6 poin. Sementara itu perolehan top point sampai dengan penghujung quarter yang kedua ini dari tim Bluefin dipegang oleh Marvanico yang sejauh ini hasilkan 8 poin. Sementara itu Billy Roaring saat ini menguasai bola. Jonathan mencoba untuk melakukan screening. Oh, ya, Renaldi tadi. Red number 5. Ya. First personal foul. Lakukan personal foul. Two shot. Substitution. Billy mendapatkan kesempatan untuk mengurang atau mengikis selisih poin setelah tadi Muhammad Nur El Islami gagal sebenarnya mendapatkan atau mengambil kesempatan yang diberikan. Erwin kali ini masuk. Masuk ke serangan.
Iya, sepertinya ada yang harus dibersihkan ya. Mungkin terkena keringat agak sedikit licin tadi. Ya, pertandingan dilanjutkan. Billy kali ini menghadapi bola. 20-26 untuk keunggulan tim Sonic. Tidak berhasil. Mungkin ini grogi kali ya sebenarnya. Atau mungkin memang karena masih di quarter yang kedua belum panas. Tapi kayaknya udah panas sih. So, mungkin tempo pertandingan agak sedikit slow. Satu poin berhasil masukkan. Tepatkan one of two. Billy Corneus roaring. Ya, ini dia Jericho. Kembali bermain. Ada Jericho, kemudian ada Herdanu. Muhammad Nur juga sudah bermain. Muhammad Nur, kemudian ada Erlangga Sabara. Dan Renaldi. Jericho! Mencoba untuk melakukan driving tadi ke dalam namun tidak berhasil. Oh, passing yang gagal hampir saja terlepas. Tidak berhasil kali ini upaya dari Herdanu Yudhistira Putra. Roni Jonathan. Red number 2. Second personal foul. Ya. Muhammad Nur El Islami. Second personal foul. Team foul trouble. Ah. Ya. Ada sedikit miskomunikasi nanti tadi seperti mendapatkan free throw. Seharusnya diambil oleh Jonathan ya. Jonathan kali ini 21-26 22-26 hanya menyisakan selisih 4 poin atau 2 bola. Tembakan lagi dilakukan. And in 23-26. 3 poin, selisih 3 poin, hanya 3 poin. Jericho, bisakah Jericho membawa rekan-rekannya untuk sedikit tersenyum. Sedikit tersenyum tadi seorang Jericho. Offensive foul. 23-26. Ini momentum yang sangat tepat bagi Bluefin untuk bisa pertama kalinya sebelum jeda babak yang pertama. Screening tadi baik sekali Billy. 3 poin tidak berhasil, dikuasai lagi oleh Erlangga. Jericho kali ini cepat saja ke depan. Here we go. Oh my god. Substitution. Gagal mengontrol bola passing tadi dari Jericho. Renaldi. Ya, langsung digantikan. Ya, kita masih menantikan apakah Michael Chu yang dimasukkan. Ya, benar. Not in. Harus tidak boleh terburu-buru Jericho kali ini. Coba mengatur teman-temannya, menahan bola sedikit demi sedikit, dorong ke depan. Muhammad Nur. Michael Chu, not in. Rebound gagal kali ini. Bola diberikan kepada Sonic. Ya. Michael Chu, ada Erlangga Sabara. Time is under 2 minutes. Ada Herdanu, kemudian ada Muhammad Nur, dan terakhir ada Jericho. 5 pemain yang sebenarnya sudah mendapat. Oh my god. That's it. Erlangga Sabara. Substitution. Number 15, third personal foul.
7. Yang cukup menarik tadi perubahan poin dari 22-26 kemudian menjadi 23 dan 29. Berarti otomatis kalau kita hitung secara matematika, satu poin yang dihasilkan oleh Bluefin ditukar oleh tiga poin yang dihasilkan oleh tim Sonic. Ini mungkin bisa menjadi apa ya, evaluasi sedikit, evaluasi kecil bagi tim pelatih dari Bluefin, mengingat gap poin sebenarnya tidak, belum terlalu besar, tapi harus tetap diperhatikan. Ya, masuk tadi 24-29. Here we go. In. One point, Bluefin. Kembali berselisih 4 poin. Apakah kembali melakukan percobaan tembakan 3 angka? Berdiri bebas tadi sebenarnya, namun tidak mau mengambil risiko. Jericho kali ini, not in. Kembali dikuasai oleh Jonathan Reski. Ada Erwin tadi. Ada Reski, ada Erwin. Ya, ditarik nampaknya Billy. Garvanico. Berhasil lolos. Oops. What was that? Ya, kembali mendapatkan free throw Garvanico. Red number 2. Melakukan penetrasi tadi ke dalam. Namun sepertinya ada sedikit foul yang dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Islami. Under 1 minute. Sebelum kita memasuki jeda babak yang pertama, here we go. Not in, rebound berhasil lewatkan oleh Michael Chu. Ya, berubah kali ini. Michael Chu. Bebas Erlangga. Hop, hop, hop. Oh my god. 13 poin dihasilkan oleh seorang Erlangga Sabara. Ya, saya katakan kembali, satu poin ditukar dengan 3 poin. Ini cukup berbahaya ya. Tembakan 3 poin tidak masuk, rebound berhasil dapatkan oleh Roni Gunawan. Masih Roni ke belakang tadi maksudnya. Oh, hampir saja tersteal dan benar tersteal. Muhammad Nur Al-Islami masih berdiri sendiri. Oh my god, not in. Masih ada Michael Chu. What was that? Keep calm. Harus tetap sabar. Red, number 2. Yeah, offensive foul. Muhammad Nur Al-Islami. Harus hati-hati, sudah melakukan 4 kali. Ya, masuk ke under 10 second. Kalau tadi memasuki quarter yang kedua, 20-13 ya. Bluefin timeout. 7 poin. Dan saat ini posisi sementara juga masih selisih 7 poin. Cukup ketat kalau dilihat dari progres poin yang dihasilkan oleh kedua tim, baik Bluefin maupun Sonic. Gap yang disisakan stabil ya, tetap 7 poin. Namun kita masih belum tahu apakah ini akan merubah nanti di quarter yang